Halo, penggemar MotoGP, kembali lagi di channel saya, Dede Rans. Nah, kali ini saya membahas Valentino Rossi. Ada apa sih dengan The Doctor? Valentino Rossi jatuh sampai 3 kali beruntun di MotoGP 2020. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa guys, jangan lupa sediain kopi, udut, agar bisa lebih fokus. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, sebenarnya dijulukin White Rider guys, atau pembalap yang piawai berkendara di sirkuit yang basah. Berhubung balapan MotoGP di Prancis 2020 yang digelar diguyur hujan, Rossi diprediksi finish podium. Meski start dari posisi 10, Valentino Rossi dipercaya dapat finish di posisi podium. Namun hasil MotoGP Prancis 2020 jauh dari kata manis guys bagi rider 41 tahun tersebut. Valentino Rossi terjatuh ketika balap belum menyelesaikan satu lap. Saat itu Valentino Rossi gagal menyimbangkan sang kuda besi ketika hendak melewati tikungan ketiga guys. Alhasil ya, pembalap berpaspor Italia itu gagal menyelesaikan balapan. Hasil ini memperpanjang catatan buruk Valentino Rossi. Catat dalam 3 race terkini di MotoGP 2020, Valentino Rossi gagal finish. Juara dunia 7 kali kelas primer ini berturut-turut terjatuh guys di MotoGP. Yang pertama di Emilia Romagna, Catalunya, dan Prancis. Untuk musim depan, Valentino Rossi akan membalap bersama tim satelit Yamaha, yaitu Yamaha Petronas. Kemungkinan hasil di MotoGP 2021 akan jadi tolak ukur apakah Valentino Rossi akan tampil di MotoGP 2022 atau tidak. Untuk mengambil juara dunia 2020, harapan peluang Valentino Rossi hampir tertutup guys. Balapan menyisakan 5 balap lagi. Valentino Rossi terpaut 57 poin dari Fabio Quartararo, pembalap Petronas Yamaha, yang berada di tangga teratas. Oleh karena itu, butuh keajaiban bagi Valentino Rossi untuk menyegal gelar juara dunia ke-8 di kelas utama. Berikut hasil balapan MotoGP Prancis 2020. Juara pertama dipegang Danilo Petrucci Ducati Team. Juara kedua Alex Marquez Repsol Honda. Juara ketiganya dipegang KTM Victory guys, Paul Espargaro. Juara keempat ada di Andrea Dovizioso. Untuk urutan kelima, Johan Jarko. Balap Sky Forsyth milik Valentino Rossi, Celestino Vietti menang di MotoGP GP Prancis. Oke guys, sekian dulu rangkuman MotoGP dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya dan menjadi hiburan kalian semua. Dan tetap mengikuti Dede Rans ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye. Salam MotoGP.